Duh, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar, teman-teman, di sini bersama Bunda Emi, teman-temannya. Ini Bunda Emi lagi ada di depan sana, itu mencari sinar matahari karena hari ini cuacanya mendung ya teman-teman dan dingin. Nah, mendung dan dingin, anginnya tuh kenceng banget teman-teman ya. Nah, ini tadi tuh pagi juga sebenarnya itu sudah mendung, cuman siang tadi tuh panas. Jadi hari ini tuh sebenarnya mengawali membuka lagi usaha pop es ya teman-teman. Setelah hajatan tuh buka pertama kali ini. Mengawali membuka pop es lagi setelah hajatan. Dan tadi pagi itu juga saya sudah mengawali menitipkan apa ya teman-teman, es lilin lagi ke tempatnya Mas Etek tadi pagi. Dan ini teman-teman ya, itu gentengnya itu sudah di rotokan angin lagi, itu miring-miring lagi. Nah, ini suasananya di Blitar Selatan tempatnya Mas Anto tepatnya. Nah, ini lagi mendung ya teman-teman, terus anginnya itu kenceng banget. Ini dah neo ya, di laut sana itu seberapa kencengnya, lagi di sini aja yang jauh dari laut aja seperti ini. Ini masih ada sekitar 20 kiloan lagi ya perjalanan dari sini. Iya, betul sekali. Karena ini masih suasana Agustusan teman-teman, jadi ini belum saya lepas. Dan itu kalau yang umbul-umbul ya itu sudah putus semua talinya, lempruk. Apa ya basah? Basah itu lempruk ya apa? Terus yang di sana itu juga kelihatan mau mendung banget ya teman-teman tuh di atas sana. Kalau dari sini tuh sebelah utara ya, utara. Kita dimaki mungkin di dalam rumah, kalau enggak paling di belakang ya teman-teman. Dan tadi itu juga habis di luar sini, cuman nggak tahu ini kemana. Itu Pak D. Binu habis pulang mancing. Dan ini sebagian ya teman-teman ya, sebagian warga itu menonton karnaval di desa sebelah itu, sebenarnya ada karnaval. Nanti tanggal 25 ya teman-teman ya, tanggal 25 itu ada karnaval. Nanti tanggal 28 itu ada lagi yang lebih dekat sini, insyaallah. Insyaallah ya, kalau ada halangan insyaallah paling mendelok, paling loh paling mendelok yang lebih dekat situ aja, insyaallah enggak janji. Oke, ini beberapa hari yang lalu tuh ada yang request suruh memidiokan di tempat yang rata-rata di belakang rumah yang habis buat hajatan ya. Bagaimana kondisi dan situasinya ya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berhubung kemarin tuh di sini kemarin di sini ada apa ya, tenda atau terop, jadi kembar mayang ditaruh di belakang ya teman-teman. Nah, ini di atas genteng, yang penting di atas genteng ya teman-teman. Ya, di atas genteng ini kembar mayang kemarin yang habis buat hajatan. Dan di sini tadi pagi itu sebenarnya sudah disapu bersih bersih dan bersih di sini teman-teman, cuman ini sudah ada rontokannya lagi. Oke, sudah berantakan lagi nih daun-daun karena anginnya kenceng banget. Ya, suasananya masih seperti ini. Ini kipas angin pun dari hajatan kemarin masih ditaruh di belakang ya, gitu teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa kipas anginnya, di dalam rumah juga belum terpakai. Karena ya suasananya dingin banget, itu ada api. Bu Ani, berarti ini ya, ini habis hajatan ya, ini tungkunya belum dibongkar. Sebelah sini juga belum dibongkar, ini belum dibongkar. Dan di sini juga ada seperti ini, panci-panci seperti ini ya. Itu gentongnya aja masih di sana juga ada gentong.
Nah, ember-ember itu masih ada. Oh. Ini kayunya juga masih ada ya, teman-teman. Sisa kayu masih ada. Dan sisa kelapa pun juga masih ada nih. Ini ada sisa kelapa juga. Ya seperti ini ya di belakang. Karena di sini masih mahal air ya, teman-teman ya, masih mahal air ibaratnya. Karena ya alhamdulillah masih cukup, cuman masih sudah berkurang gitu aja ya. Masih cukup cuman masih sudah berkurang stok air. Tadi saya betul mengalirkan tadi pagi itu cuma dapat sedikit ya, airnya juga nggak banyak, teman-teman. Tapi cukup gitu aja. Nah, mari kita ke sini. Kemana ya? Ke sini ya, teman-teman. Ke sini nanti langsung ke sana. Ini air galon saya yang kulaan ya. Ini masih ada di sini juga, belum saya sempat di sana. Dan ini garam saya juga masih ada di sini. Parutan kelapa juga masih di sini. Teman-teman. Mari kita ke sini. Nah, setelah kita ke sini ada ayam. Setelah kita ke sini ada ayam ya. Ini galon-galon kosong, sebenarnya itu hari Kamis kemarin tuh katanya mau datang, sekalinya dikeluarkan tiuh tidak ada yang datang. Sampai hari Minggu ini juga belum datang. Nah itu. Itu Bunda Emi mencari ngano, mencari duit. Mencari duit. Ya kemarin tuh rosokannya terkumpul ya, alhamdulillah ya, agak lumayan sih teman-teman ya, karena banyak kardus-kardus itu sampai berapa kilo ya kemarin ya, sampai 30-an kilo kayaknya kemarin tuh kardus-kardus, dan itu masih banyak lagi. Gak tak turun sebentar, aku mau lihat api nih Mbak Ani. Kok masih menyala? Wow. Wow. Laiki. Sampai mengurang kayak gini ki. Bayu. Ini yang punya nggak ada loh, teman-teman. Waduh, apinya sampai seperti itu. Sebentar, kayaknya ada telur tuh di oh di sini. Ini telur ayamku tuh ada di sini, teman-teman. Sebentar. Ini lagi kok sok nek kobong lek yo piye to iki buane iki? Piye iki? Ya Allah. Sapine jadi panggang ka tisu iki mek berarti. Sapi wedhus. Lah iki kayu randu garing murep iki. Ternyata ya Allah, ini kayak dari pagi loh teman-teman. Cuman kan tadi pagi itu yang dibakar tuh sebenarnya dari sini. Cuman kok ininya tuh terbakar. Ini pohon randu yang kering ini terbakar lagi sampai nguwangah kayak ngono iki. Iki sing duwe iki lho ora enek. Rewang. Rewang iki ati duwe. Edae ora enek kok. Hah? Ati edae ora enek. Mang ngumbah peda dolan paling kucae. Ini duwe edae ora enek. Iki bahaya loh iki, soalnya iki. Bayang
entek aneh pirangan drum iki. Tapi yo anteng-anteng ae wani ngidul iki yo. Wangine rono ae. Iki ne lho, terus akhire nang kandang nggo kobong. Wis ati tenan apa ora iki? Kok beda ora enak iki? Ajal. Wo mengo-mengo enak paling gak? Dit. 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 Adit. Ini masuk teman-teman. Anginnya kenceng banget ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke lor, mana video ini? Enak bra? Turu, nesu yang kau bener lah turu. Oke lor, wis ngene videone aku tak mengatasi geni iki dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaris terbakar.